Hai guys, bertemu lagi dengan saya guys, Hendra Yuda. Dan di video kali ini pun saya masih ingin membahas game yang sama ya guys, seperti pada minggu kemarin, yaitu game Harvest Moon Back to Nature yang versi cewek ya guys. Itu semua dikarenakan ada yang minta untuk membahas yang versi ini. Dan di video kali ini pun saya masih ingin membagikan scan-scan seperti biasanya ya guys. Dan scan kali ini yang ingin saya bagikan kepada kalian adalah scan di mana si Grey ya guys, yang dimarahi habis-habisan oleh si Saibara. Scan ini merupakan hard event ya guys dari si Grey, dan baru bisa kalian dapatkan jikalau kalian sudah mendapatkan hati berwarna kuning dari si Grey. Dan di sini saya alami sendiri ya guys, tepatnya di akhir musim Fall ya guys, di tanggal 28 di tahun pertama, bisa kalian lihat di kalender yang saya sajikan ya guys. Itu semua dikarenakan saya baru bisa mendapatkan hati berwarna kuning dari si Grey, tepatnya di tanggal 20-an ke atas. Oke, agar kalian tidak lebih penasaran lagi ya guys, kita coba sambil lakukan. Oke guys, scan ini akan terjadi di jam 1 ke atas ya guys. Bisa kalian lihat waktu sudah menunjukkan jam 1 ya guys, jadi kita bisa langsung ke tempat terjadinya ya guys. Dan untuk tempat terjadinya akan terjadi di depan rumah Saibara ya guys, jadi kita langsung ke sana saja. Oke, untuk mendapatkan scan ini ya guys, kita harus lewat sini ya guys. Agar kita mendapatkan scannya, kita tidak boleh lewat memutar melalui rumah Popuri, karena kita tidak akan mendapatkan scannya. Saya akan buktikan kepada kalian ya guys, saya akan lewat memutar ke rumahnya Popuri. Dan ketika kita sampai di depan rumahnya Saibara ya guys, kita tidak mendapatkan apa-apa jika kalau kita melewati rumah Popuri ya guys. Dan jika kalau kita melewati sini, maka sebuah scan seperti ini yang akan kalian dapatkan. Bisa kalian lihat ya guys, di sini si Saibara marah-marah ya guys kepada si Grey. Oke, itu saja ya guys yang bisa saya bagikan kepada kalian di minggu ini, dan semoga hal tadi bisa sedikit bermanfaat untuk kalian ya guys, atau setidaknya sedikit menghibur untuk kalian lah. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian para subscriber dan juga para Harvest Moon lover ya guys, yang selalu melihat dan menonton video-video saya. Dan jika ada yang mau kalian sampaikan ya guys, atau mau kalian tanyakan, silakan untuk komen di bawah ya guys. Jangan pernah sungkan, saya akan mencoba menjawabnya sebisa dan setahu saya ya guys. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya guys. Tetap sehat, tetap semangat untuk bisa tetap main game ya guys. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.